guys, selamat kenali hi YouTube. So I'm with the girls eating here. Nice. Aku tak pernah makan, tak pernah makan. Ini kali kedua aku makan. Ni pun tak pernah makan. Ini kali kedua aku makan. Kali 10. 10 tu korang. Ada-ada. Ada-ada. Mana ada pedas? Takut makan. Mana ada pedas? Toilet first. So guys, pukul 9 aku nak kena balik awal sebab malam ni ada meeting penduduk. So betul block which is aku kena pergi mewakili block aku bersama Abang Fakrul, which is pergi menolong betul block. Aku rasa ada kes berlaku dekat tempat kita orang tu yang perlu dibincangkan. So filler which is apa yang berlaku dalam kelas hari ni, aku akan cerita balik at the kalau korang rasa rasanya ada masa sebab aku tak menulis macam biasa aku buat, dan aku ada banyak masa terluang untuk buat benda lain selain daripada ya kelas. Kelas tak banyak, tak lama lah. Waalaikumsalam, selamat malam. What up? Ya, makanan kau. Sekejap, bagi. Ya, kau buka kan. Okay, makanan kau. Okay gang, selamat malam. Dah malam, pukul 9 daripada kelas tadi. Aku terus balik ke rumah sebab ada mesyuarat penduduk. Banding dah bagi tahu semalam, dia dah bagi tahu ada mesyuarat penduduk tu. So aku sebagai ketua blok yang awesome ni, dengan Bapak Fakrul tadi pergi lah ketua mesyuarat tu. Aku ketua blok, Bapak Fakrul tu penolong ketua blok. Dia nak cari yang muda-muda kan. Jadi ya, aku dengan Bapak Fakrul. Bapak Fakrul kerja kat Port Klang. Dia bahagian logistik lah. Basically, kita orang borak-borak je lah. Tapi pasal aku dengan Bapak Fakrul, kejap lagi aku cerita kan eh. So, tadi basically meeting tu bercerita pasal satu hairat kematian. Bukan setakat hairat kematian, dia pendaftaran kari masjid. Masjid At-Taufiqah, which is masjid dekat dalam daerah hijau ni, jalan besar dekat desa Kofil. Kalau korang tahu, tak nak masuk Ucak Alam melalui ikut jalan seorang bulu kuali Selangor, masjid tu kat tepi tu dekat desa Kofil, simpang 3 tu. Wakil dia bagi tahu kat kita orang kena bayar berapa, kena buat apa kalau nak masuk dalam karya tu, kemudian apa benefit menjadi ahli karya dan bayar hairat kematian tu. Dia bagi borang, dia cakap dia nak bagi borang kat ketua blok. Masalahnya semua ketua blok tak cukup tadi, tak ramai, tak ada, dia orang tak bagi lah. Jadi aku dengan Abang Fakrul pun macam takpelah, tak ada, tak apa lah, kita orang tak ada masalah, kita orang okey je kan. Aku dengan Abang Fakrul lah, Abang Fakrul yang badan besar-besar lah, dia pakai baju biru tadi datang. Dia cerita juga ada orang hilang motor dekat kawasan blok aku ni. Itu je lah yang kita orang cerita tadi. Dan tak banyak sebenarnya story yang aku nak cerita. Melainkan yes, aku baru kena invite WhatsApp group di Alam Jaya ni. Baru lah pengurusi duduk kita orang ni, namanya Sapi. Masa Sapi tu tak lah, punya haus. Aku plan nak end, nak tamatkan blok hari ni dekat sini. Kemudian tadi dekat kelas macam biasa lah, nothing interesting
ada jugalah benda interesting aku nak share. Tapi aku simpan dulu topik-topik yang aku nak share, eh. Sebab kalau nak aku one shot dalam satu video, dia tak cukup. Masa dia tak cukup. So aku berpendapat aku akan punya ke library satu hari nanti. Aku tak tahu bila. Basically that's it guys. See you on the next vlog. Bye.